tinggal di hutan lu pada. Gigi nih. Gara-gara coklat nih. Ada coklatnya kayak gini gigi pada lobang dah. Bingung. Belum jadi bulan puasa jadi males buat kerja. Mana jadi belum datang. Tadi di belakang bawa panci, pancinya kemana? Panci mana? Panggannya panci, longkang somai. Saya mau beli kolak serenceng. Mau kolak serenceng? Sebaskom? Iya. Serencengan maafan, kuaci kurencengan. Iya, emang mau beli begitu? Mana? Ya kan sama. Mana? Standarin dulu yang benar, kalau saya di situ. Ini standarnya nasional. Standarnya. Emang helm. Lagi kantor deket bener galak pakai peda. Daripada kayak motor kelihatan mulu. Kemarin kayak mobil. Buka pintu Cirebon. Kadang kayak sepeda. Deket. Dengan sepeda tuh kita sehat. Sehatnya? Berolahraga. Kalau siang hari. Hah? Kalau siang hari? Siang hari kenapa? Kalau siang hari ke peda. Ya nggak apa-apa. Jangan kapan? Lah pakai sepeda kenapa? Yang penting pakai celana. Kamu nggak paham nih. Biarin. Mau ngawinin? Mengawinin apaan sih? Itu masang layar jidat. Masang layar ke gigi. Ini sepeda juga berantakan lagi di sini. Apa-apa berantakan. Ini lagi kurang miring lagi, kurang miring lagi. Oh, nah, belakang. Emang warung sebelah suka ngomel-ngomel. Jangan hirauin. Ini kalau sakit gigi, taruhnya di gigi. Ini suka pindah-pindah, ntar ke atas, ntar kemari. Lah ke atas bukan gigi, jidat. Mau giginya sembuh? Caranya? Ganti memetik, nggak pakai gigi. Bu anggurnya miring-miring. Kan udah dibilangin sudah beresin banget sih. Ini kenapa sih ibu? Aku tuh lagi pusing. Aduh, perut aku pusing. Pusing pala. Perut. Lu jangan begitu ah. Nggak tahu. Ini bawahnya bete. Apa-apa bete. Kesel tau nggak? Kesel. Ini mana berisik dah. Gigi nat-nat-nat. Siapa juga yang berisik? Orang tadi kan harusnya lu beresin. Lu beresin apa? Nanti bilang gigi lagi sakit. Ih, lagi kan gigi doang yang sakit. Bisa dong tangannya gerak-gerak. Ya males. Ya Tuhan tolongin Mbak Im ya Tuhan. Jangan pada ribut aja, dagang. Lu juga telat, datang langsung ngomel. Ya ketiduran, Bang. Gimana masalah keuingin? Keuangan. Nah itu. Ya beres semuanya, cuma kan emang saya tuh lagi pusing. Malah cenut dari tadi. Lu gak apa-apa kalau ada kacangnya. Hah? Gimana kacang? Itu bukan ada hubungannya sama kacang. Itu nut sama nut. Aduh, bukan. Aduh. Ntar dulu. Ada Endrin nih, Bang. Hah? Endrin. Endrin? Apa? Lu bahasa lu zaman orang dulu aja sih. Endrin itu kan kalau nggak salah bahan untuk inian padi. Iya. Ya kan? Ye. Itu bahasa lu. Orang sekarang mana tahu. Bahasa sekarang apa? Uria, pupuk. Endrin. Pusri. Pusri apa? Pupuk. Yang jagain si Sri. Tapi kan dulu ini tuh bukan nurse di rumah atau buka licius di rumah. Kita nyebutnya apa ya? Apa tuh? Bukan nurse, sahabat buka. Oh, sahabat buka. Ya. Apa aja deh selalu. Apa aja deh. Ini langsung aja dong kirim Twitternya ke sini ke @bukannyadinet. Ya. Ya, bukannya di net. Nanti silakan. Pokoknya akan ada hadiah. Cek terus timelinenya. Ngapain sih, Bang? Ini peda ngerem mulu. Gearboxnya nih, gearbox. Ah, sok tahu lu. Ini. Oh no, tabung. Hah? Tuh, layanin. Sore-sore disuruh buang-buang duit. Tuh, layanin. Mas, waspada speaking spakbor. Spakbor. Mas, kalau aku pusing deh, coba deh tolong dipegang deh. Ada apa gerangan kepala kamu pusing? Iya, buta nih. Permisi? Ya, Om, ada apa ya? Maaf, Bu, ini kena rusak, masa mau WA-an nggak bisa? Bukan handphone, bukan handphone. Itu mesin edisi, Pak, edisi. Pak, alat gesek buat bayar-bayar. Ini kan toko punya Bapak. Bisa-bisa. Maaf, ini toko supermarket ya? Kastor. Kastor ya? Iya. Di sini bisa bayar pakai dolar nggak? Bang, bisa kagak Bang pakai dolar? Hah? Bisa kagak? Sombong banget. Neng, anterin itu beras. Buat apa? Yo, kok nganterin beras? Kenapa jadi nganterin beras? Kan dia mau belanja. Nggak, ini ada lagi. Oh, ada lagi. Emang situ ada yang belanja? Banyak. Kenapa nggak Adul aja yang nganterin beras? Emang situ doang yang belanja. Kamu situ doang yang belanja. Ya katanya mau belanja Bang. Maaf di sini ada beras nggak? Ada. Ini mau nganter beras. Saya mau minta beras. Saya kan mau beli. Oh. Ntar saya buang-buang nih. So tau lo. Lana lu sobek. Ini fashion Bang. Fashion dari mana nih? Emang dia nggak pernah denger ya? Azab pembeli sombong. Ya udah saya anterin beras. Kenapa nggak Adul aja sih? Mau sakit gigi. Kan nganterin beras nggak pakai gigi. Sakit gigi namanya gigi. Anterin beras. Beras karungan. Jangan lu anterin atu-atu lah. Iya. Bola. Enggak anu. Bentar nih cewek kung fu asal apa gimana sih? Iya. Dulunya kerja di Priuk Bang. Oh ya. Hati-hati ya, jangan salah kirim. Ngapain? Mau ngapain? Udah pergi ya? Iya. Hah? Mau ngapa? Suruh beli. Mau ngapain Bang? Suruh beli apaan? Beli kolak. Beli kolak? Kolak pakai gini? Kolak pakai beginian. Gelas, gelas. Pakai gelas dong. Kagak mau rugi. Agak mau rugi Abang, bisa gini. Tapi emang gue tape rugi. Ragi. Maaf, ada beras nggak? Beras. Ada Bang, beras. Ambilin dong, beras. Oke. Beras yang bagus ya, yang mahal. Sini lu. Gue mintanya apa tadi? Beras. Ntar gue celupin sama ban sepeda nih. Punya saya biarin celupin sendiri. Ngeselin banget, saya kan mintanya beras Pak. Saya sebagai pembeli tuh adalah raja, you know. Dia dari Inggris, taunya bread, roti. Oh, rice, you know. Rice yang baru kawin, Raisa. Bapak mungkin iseng-iseng mau gerogotin kayu manis dulu. Makasih loh Pak. Kebetulan saya sukanya bukan kayu manis Pak. Sukanya apa? Saya sukanya pisang, banana. Oh, saya kira nggak suka kayu manis, sukanya romangun. Itu nggak jalan. Beras ngebul. Emang ngebul. Beras apa ini? Beras apa nih ngebul? Kemarin dikasih beras yang kecil. Beras apaan Bang? Beraso. Beras apa? Masa beras ngebul kayak gini? Ya emang begitu. Nggak jadi ah. Saya mau telur aja. Main lempar aja. Ntar gue tidur pakai apaan? Udah lah. Kalau kayak gini gue cabut aja dah. Bikin bete. Nah, nggak jadi belanja. Nggak jadi lah. Apaan tok apa nih? Telur. Telur. Ada tebak-tebakan. Oh iya. Telur apa yang panjang banget? Hah, tahu? Apa? Telur tawar. Juta. Gila gila. Nebakin me pelawak. Oh belum. Waktunya kita kuis. Ada orang. Ibu tidur sih jadi kelewatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Ibu siapa? Saya. Bapak siapa? Bapak dong, masa ibu? Yeah. Saya. Siapa ya? Kakek tahu? Enggak tahu. Saya juga tahu, bingung siapa namanya tadi. Nih, saya mau nanya nih, Pak, apa nasi tumpeng lagi? Tahu kagak? Apa tuh? Kayak pramugari di Qatar Airlines. Oh. Iya kan? Kedatangan saya kemari mau ngundang. Oh. Ulang tahun? Iya, ulang tahun, masih kawinan nih. Undangan nih. Mana? Nih, kelihatan orang susah, bisa bawa kado. Ulang tahun saya, kenalin. Jadi besok saya itu mau ulang tahun. Terus deh kadonya balikin lagi ke sana? Balikin lagi. Lu kenalin nama lu siapa? Bentar dong. Selamat doang. Selamat doang. Ngasih itu dulu, ngasih undangan dulu. Nama ayah Robin Hood. Oh ngundang? Iya. Oh Hoodnya ini. Hood ulang tahun. Terbalik. Terbalik emang ya? Nah. Terbalik. Enggak, pala lu terbalik di bawah. Ya, Hood itu. Oh, bukan Hot. Bukan Hot. Hot mah panas. Oh. Hood. Hood. Iya, ini supermarket. Bukan. Apa? Superkampret. Jadi gini, selain kedatangan saya kemari, saya mau belanja buat kebutuhan besok. Oh, silakan. Boleh, ayo. Silakan. Ini mungkin model-model ini gabah bekas. Ini. Yang mana? Itu dagangin juga. Oh, bebas. Oh, semuanya didagangin ini. Bebas. Jualan. Kalau sini mah. Sepeda berapa? Jangan. Itu jangan main pencet aja, ntar kecapnya keluar. Kecap botol kali ya? Iya. Mau beli yang mana? Bentar ya, bentar. Ya. Orang kaya nih. Iya. Waduh. Oh, daftar belanjanya. Daftar belanja tuh, lihat, pegang. Ada apaan? Hah? Ada apaan? Enggak ada apa-apa. Saya juga bingung. Lah bapak nggak mau lari? Saya nggak orang suka begitu. Ya Allah. Iya, nggak ada apa-apa. Ini dia nggak kemana-mana nih. Saya lari. Hah? Saya lari. Bapak lari. Hah? Pantes tikus kirim salam. Jadi belanjanya ini? Iya, jadi belanjanya mana itu? Banyak amat. Jadi besok tuh saya ngundang ada 7.570,5 orang. Gitu. Orang nggak ada komanya. Ada komanya. Ngundang orang ada komanya. Tolong disiapin ya, Bang. Jagong. Itu ngundang orang ada komanya. Apa lagi? Agak pakai kan orangnya setengah-setengah. Setengah dari mana? Jagung. Iya. Terus apa lagi? Wortel 2 kilo. Ade. Curiga nih, bening kabur dulu ada. Ada telepon. Oh, teleponnya. Telepon. Tuh. Oh iya benar. Tuh, angkat. Lihat dulu udah mateng belum, main angkat aja. Sayur kali, Bang. Pencet-pencet dulu. Orang nelpon kemari, jangan lu nelpon ke sono. Beradu di tengah jalan. Oh iya, sinyalnya. Dia nelponnya? Iya. Halo? Belum. Tuh. Kuisnya di mana? Masa lu angkat baru bunyi, Iya, hebat banget ya. Ini antara hebat apa aku yang miring, No, si Dudi, Iya, halo? Kuisnya di mana? Bukannya tuh di sini. Dengan kuisnya di mana? Jawabnya kuisnya tuh di sini ya, Bu. Kuisnya tuh di mana? Di sini dong, kagak lihat tuh. Kuisnya tuh di mana? Tompo. Kuisnya tuh di sini. Iya. Cakep. Ibu. Ini siapa? Tanya. Bu Anita Novanti di Makassar. Oh, Makassar, Mi. Sudah buka di sana? Sudah buka. Orang mana, Wan? Orang Makassar, Mi. Iya. Coba ajak ngobrolan. Piye kabar, Bu? Hah? Kak Ibu ntar ini. Pagi, Bu. Dengerin. Kalau mie itu panggilan buat orang sana, jadi kalau misalnya kita ngomong, "Sudah makan mie?" "Belum, mie." Gitu. Kali aja tuh Ibu makan nasi uduk. Iya, makan mie. Kenapa jadi makan mie semua? Kagak panggilannya. Bu, di sana udah buka, Bu? Sudah buka. Sudah kan? Sudah. Selamat berbuka puasa, Bu. Selamat berbuka puasa. Oke, Ibu tidak mendapatkan. Ibu tidak mendapatkan apa-apa, ya. Oke, pertanyaan. Pertanyaan untuk Ibu. Jangan bercanda nih. Iya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam. Apa, Bu? Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Ibu mendapatkan Rp500.000. Oke, potong pajak. Lupa Bu, potong pajak. Tutup. Oh iya udah keluar ya. Kita kan ada lagi. Iya. Lagi sekarang nih, putar lagi. Enggak, biarin orang yang nelpon. Oh iya. Jadi ngundang berapa orang? Banyak. Tadi ngundang itu ada 1.000. Kira-kira masakannya apa aja? Rencananya itu mau masak sayur bayam. Bayam? Orang kaya bayam. Sekarang itu apa-apa serba mahal. Lihat aja hitungannya banyak, nggak apa-apa makanannya sedikit. Yang penting orangnya banyak kan, takor asal kesohor. Bayamnya seumbuk, kuahnya banyak tuh Bang. Telepon lagi. Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Anwar. Kuisnya tuh di sini. Oh iya. Kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Cakep. Kurniawan di Jogja. Jogja. Itu saudara kembar orang saya. Dia kenapa itu? Itu kembar Olga, seperti topik. Bapak Sariawan. Nih gantinya. Oh, kenapa itu? Gantinya Olga yang pakai topi. Oh, amin. Hah? Saudara kembar Olga. Oh, bukan Bu. Tetangganya ada apa Bu? Coplok. Curiga abis ini potong honor. Hah? Komeng. Meng. Ya. Komeng. Bang ada apa sih Bang? Komeng saudara kambing ya? Apa kambing? Kambing. Saudara kambing Komeng. Komeng kambing. Komeng kambing. Ya. Oke pertanyaan. Mas siapa namanya Mas? Ibu. Kurniawan Jogja. Oh Kurniawan ibu dari mana? Kurniawan. Coba lagi Bu. Oke, pertanyaan untuk Kurniawan. Mas jangan cuma nanggung. Kagak enak Mas udah ngaku. Kagak enak emang dia makanan dia orang. Cuman kan harus lengkap. Daripada gua panggil Kurniawan, pada gua panggil kukur. Ayam. Oke, pertanyaannya. Kayu apa yang enak dimakan? Allahu Akbar. Lu puasa sih puasa. Mulut bukan ambil kebakar. Aduh. Kalau nyaur jangan dipelbak asli. Bacain deh. Bacain. A. Ada A. Kayu jati. B. Allah. Kerupuk udang. B. Kayu udang. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Bukanya di mana? Tuh di sini.